Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Xbox Wiyawan. Perkenalkan saya Yono, lebih dikenal dengan Om Bolang, berasal dari chapter Banyumas Raya di Purwokerto. Pada hari ini semua tanggal 30 bulan Oktober tahun 2020 dengan resmi melantik Ketua dan Pengurus pengalaman luar biasa bagi saya. Pertama kali memiliki sebuah mobil impian, yang mana mobil impian ini waktu itu sebelum di launching di kota saya di Purwokerto, saya hanya bisa melihat di YouTube saja waktu itu. Namanya adalah XM Concept kalau tidak salah. Lalu pas saya melaksanakan ibadah umroh bulan Oktober 2017, saya tuliskan di sebuah kertas di situ. Lalu saya foto di dengan pikun Ka'bah, saya memohon di sana, saya meminta pada Allah, tahun 2017 saya berharap saya bisa membawa pulang mobil Expander. Saya tuliskan di situ warnanya merah, tipenya Ultimate itu. Wah, entah nggak tahu dari mana jalan rezekinya, tapi alhamdulillah persis tepat pada tanggal 31 Desember 2017 saya bisa mendapatkan atau saya bisa bawa pulang mobil Expander impian saya, yang mana kata si sales counternya itu adalah mobil merah pertama di Banyumas Raya. Wah. Jadi saat saya membawa mobil itu keluar dari dealer, karena memang impian saya waktu itu tahun 2017 dan kurang satu hari lagi lewat tahun 2018, mobil itu saya bawa pulang hanya selang 2 jam lamanya. Lalu saya bawa pergi ke Blitar, saya jemput anak saya di pondok sana, dan menariknya persis 1000 km pertama saya tempuh hanya dalam waktu 2 hari. Jadi itu merupakan pengalaman yang lucu, unik gitu, karena si waktu saya bawa ke dealer, ini servis saya pertama. Loh, yang benar pertama? Iya, yang pertama loh. Kok bisa? Iya, karena saya kemarin berangkat ke Blitar, pulang pergi persis 1000 km pertama. Wah, pengalaman yang luar biasa membawa mobil impian pertama. Saya bawa lewat jalur-jalur yang luar biasa ekstrim gitu kan. Ya memang saya buktikan nyaman, empuk, betul-betul orang melihat itu, wah, Expander gitu. Karena waktu itu memang Expander jadi sesuatu yang unik, berbeda dari semua mobil yang ada pada umumnya. Begitu. Saya bertemu dengan sebuah komunitas namanya Xmox Banyumas Raya, yang pada waktu itu saya mengikuti Kopdar yang ketiga. Nah, ternyata tidak seperti yang saya bayangkan sebelumnya, bahwa komunitas mobil itu mereka
gaya-gayaan dan lain sebagainya, akan tapi di Xbox ini memang betul-betul berbeda. Jadi selain teman-temannya rendah hati, welcome, mereka nyeduluran bahasa kita itu, dan betul-betul nyaman gitu. Nyaman, kita bisa berbagi kepada sesama. Jadi betul-betul tidak seperti yang saya bayangkan sebelumnya, bahwa komunitas mobil itu orangnya gaya gitu. Enggak, ternyata di komunitas Expander ini teman-temannya luar biasa, solid, dan juga senang untuk berbagi kepada sesama. Itu yang menjadikan saya makin nyaman, hingga akhirnya malam ini saya ditunjuk atau dipercaya oleh teman-teman dan dilantik menjadi ketua chapter Banyumas Raya. Jadi kesan atau pengalaman berharga dan yang membuat saya itu begitu sulit untuk melupakan, yaitu ketika saya melaksanakan touring pertama. Saya orang yang belum pernah mengikuti sebuah komunitas, lalu masuk di sebuah komunitas mobil, dan itu adalah mobil kesayangan saya. Lalu saya melaksanakan touring dengan teman-teman. Wah, itu merupakan sebuah pengalaman yang menyenangkan sekali. Saya bisa ajak keluarga touring ke sebuah pantai indah di kota Cilacap sana, sambil touring, sambil kita berbagi. Pokoknya pengalamannya luar biasa. Kenapa? Saya tadi sudah bilang bahwa iya, saya belum pernah ikut komunitas apapun, hanya di Expander satu-satunya komunitas yang setelah saya ikuti. Setelah saya memiliki mobil impian pertama saya, yaitu Expander Ultimate, warna merah tentunya. Alhamdulillah di komunitas Xbox Banyumas Raya khususnya, saya mendapatkan pengalaman yang luar biasa. Saya menemukan kawan-kawan yang loyal, kawan-kawan yang supel, kawan-kawan yang mereka rendah hati. Setelah saya dipercaya oleh teman-teman menjadi ketua chapter Banyumas Raya, saya ingin dan saya punya cita-cita untuk membuat kami semuanya makin solid, makin kompak, makin kuat, dan tentu dengan diiringi oleh agenda-agenda kerja rutin yang mana sudah kita lakukan selama ini, diantaranya adalah baksos, kemudian kita adakan raker-raker, kopdar-kopdar, itu yang sudah biasa kita lakukan, dan itu membuat kita makin solid, makin kuat, apalagi ibu-ibunya ini mereka mengadakan arisan gitu, sehingga setiap bulan kita pasti berkunjung ke rumah salah satu member kita, bergiliran begitu. Tidak hanya kita bertemu di kafe ataupun di ruang makan, tapi kita bisa silaturahmi langsung datang ke rumah kawan-kawan member kita. Itu merupakan sebuah upaya kita untuk memperkuat tali persaudaraan dan semua pengurus serta member-member yang ada di Xbox Banyumas Raya. Saya berharap kepada Xbox Indonesia agar supaya bisa lebih baik lagi, sering lagi mengadakan acara-acara yang bisa mempertemukan kami semuanya, baik itu di tingkat daerah ataupun tingkat provinsi, suku-suku di kancah nasional nantinya kita bisa bertemu lagi dengan seluruh komunitas kita. Dan juga saya berharap kepada pengguna Expander di seluruh Indonesia, bagi yang belum bergabung bersama kami, saya menganjurkan untuk segera mendaftarkan diri menjadi anggota Expander Mitsubishi Honda Club. Silakan mendaftar kepada pengurus Xbox di wilayah masing-masing, khususnya para pengguna Expander di wilayah Banyumas Raya. Yuk bergabung yuk bersama kami, bersama komunitas Xbox di Banyumas Raya ini. Nanti bisa menghubungi nomor yang ada di bawah sini. Nah, kemudian segera kita melakukan koordinasi dan kopda-kopda kecil untuk nanti kita saling menguatkan satu sama lain, dan tentunya pokoknya Expander betul-betul seduluran salawas.
betul-betul sedulur Sulawesi. Xbox, we are one. Dah.